Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, uzi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sebagian dari episode kehidupan kita, yang dengan itu diharapkan bisa lebih baik mendapatkan bekal yang mulia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang mengisi hari-harinya pada saat ini terkhusus dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus yang bergabung dengan kita belajar pada saat ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sisa kehidupannya dan disempurnakan tahap kembalinya dengan mendapatkan kehidupan thayyibah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Alhamdulillah, hari ini saya tengah berhadapan dengan manusia zaman now. Karena diberi judul tentang zaman now, saya lihat tadi, masya Allah. Apa bedanya zaman old dengan zaman now? Ya, kadang-kadang saya ingin berikan catatan dulu ya. Pertama, kita itu sebetulnya punya pilihan, ingin menjadi subjek atau termanfaatkan sebagai objek. Pilihan ada pada kita. Hanya kadang kita dapati umumnya masyarakat kita, terkhusus di negeri kita Indonesia, ada sebagian kalangan yang seringkali nyaman terlihat sebagai objek dibandingkan berubah menjadi subjek. Sehingga setiap suasana yang berganti seringkali larut menjadi objek yang diikutkan pada suasana itu. Sehingga muncullah kemudian satu keadaan yang oleh para pakar dinamakan dengan penyakit cepat kaget, gampang kagum. Datang suasana ini, larut di dalamnya. Dulu ada sinetron Hati Seluas Samudra, ikut di situ. Muncul tersanjung, hilang hatinya, datang sanjungannya. Hilang tersanjung, datang manusia milenium, masuk ke masa milenium. Hilang manusia milenium, datang yang lain, tukang bubur naik haji, masya Allah. Sudah kedua, ketiga, belum naik haji juga. Tapi masyarakat larut di dalamnya. Datang Cinta Fitri, lebaran sudah usai, cinta belum berakhir. Larut di dalamnya. Di setiap muncul keadaan, larut kita di dalamnya. Seakan-akan kita ditarik oleh satu subjek tertentu dan jadi objek di dalamnya. Papa butuh saham, ramai ikutan cari saham. Papa nabrak tiang listrik, listrik dibahas di mana-mana. Kenapa kemudian banyak hal-hal tertentu kita sesungguhnya yang pegang remote-nya? Kenapa antum yang dikuasai TV-nya? Padahal yang pegang remote antum. Antum bisa pilih dan menjadi subjek. Apa yang bisa antum kemudian robah, antum hadirkan dengan saat itu, sehingga apa yang bisa kita lihat jadi objek dalam kehidupan kita. Ada istilah zaman now, ikut istilah zaman now. Ada istilah jambul katulistiwa, larut di dalamnya. Ada istilah maju kena, mundur kena, ikut-ikutan seperti itu. Tayyib, cetar membahana, larut dalam media sosial. Masya Allah, teman-teman sekalian, ada prinsip dalam Al-Quran bahwa orang Islam itu ketika diturunkan Al-Quran, disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, Islam lebih mengarahkan umatnya untuk menjadi subjek penentu dibandingkan objek yang larut dalam pusaran suasana yang berubah-ubah. Untuk itulah kemudian kita mari lihat dalam Al-Quran apa kaidah yang berlaku, baik itu zaman old ataupun zaman now, bagaimana subjek itu ditampilkan oleh Al-Quran untuk mengisi keadaan, sehingga kita yang mengisi zaman, bukan zaman yang memengaruhi kita.
Jadi bagi orang Islam itu tidak berlaku perubahan zaman. Yang ada itu orang Islam yang mewarnai zaman. Makanya tidak ada Al-Quran sesuai dengan zaman. Bukan zaman yang disibgoh oleh Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 138 paling kanan di pertengahan. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah, Allah turunkan sibghah, pewarna yang mewarnai nilai kehidupan. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan tidak ada yang paling indah, yang terbaik, yang mewarnai kehidupan selain yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari kita lihat. Dulu zaman terus berganti. Sejak Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, mengalami pergantian generasi sampai datang generasi Nabi Nuh alaihi salam, sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai disebut dengan Abul Anbiya karena dari dua jalur turun semuanya nabi. Dari Sayyidah Sarah lahir Ishaq. Dari Ishaq lahir Ya'qub. Dari Ya'qub lahir Yusuf alaihi musallam jami'an. Dari ke sebelah kanan sedikit bertemu dengan keluarga Imran. Pamannya Zakaria. Dari Imran turun Maryam. Dari Maryam turun Isa. Tarik ke kirinya ada Musa. Dari situ ada Daud. Kemudian ada Sulaiman alaihissalam. Sampai turun ke bawahnya. Semua para nabi, para rasul. Baik, zaman berganti, turun rasul, turun penyesuaian. Setiap zaman yang muncul akan disesuaikan dengan risalah kenabian yang diturunkan pada para rasul. Di zaman diikutkan pada risalah. Lihat baik-baik, bukan risalah diikutkan kepada zaman. Jadi kalau meterannya kemudian ingin mengukur kayu, teman-teman sekalian, maka lihat ukurannya, kayu ikut meteran atau meteran ikut kayu? Kayu yang ikut meterannya, bukan meteran ikut kayu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian, kalau setiap meteran akan diikutkan kepada kayunya, maka setiap meteran akan dipotong baik-baik. Gak sesuai, potong. Peci ikut kepala atau kepala ikut peci? Jadi kalau pecinya sudah tidak masuk kepada kepalanya, bukan kepalanya dipotong. Teman-teman, pecinya yang menyesuaikan dengan kepalanya. Kepala ini usul, peci itu furu'. Jadi setiap furu' dalam kehidupan akan menyesuaikan dengan usulnya. Jadi begitu ada zaman, sesuaikan dengan tuntunan. Begitu ada zaman, sesuaikan dengan tuntunan. Berita baiknya, ketika diutus Nabi Muhammad SAW, dari jalurnya Sayyidah Hajar alaihissalam yang melahirkan Nabi Ismail alaihissalam sampai ketemu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ba'd bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam sampai generasi ke-29 dari Nabi Ismail turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat pertanyaan saya yang pertama akan dapat hadiah, saya kasih bocoran sekarang. Hafalkan sanad tadi dari Nabi Muhammad ke Nabi Ismail. Baik, hadiahnya plus Mukahyar TV ada di sini. Tayyib. Kembalikan lagi. Jadi setiap ada nabi turun, itu pasti ada bimbingan risalah. Diharapkan setiap zaman yang dilalui akan sesuai dengan petunjuk risalah itu. Bahkan sejak Nabi Adam turun. Misal Nabi Adam diturunkan, bukan sekedar turun, tapi ada bimbingan kehidupan di zaman itu. Kalau sekarang now berarti zaman old yang dulu, ya oldnya old banget, oldest gitu kan. Baik, zaman yang paling dulu Nabi Adam turun ke bumi, itu bimbingan diberikan. Dan nama umum bimbingan itu sama dengan semua kitab yang lainnya, namanya Hudan. Hudan. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 38, paling kanan sebelah atas. Ketika Nabi Adam diturunkan, kulna bilku minha jamia. Adam Hawa turun kalian semua ke bumi. Jalani misi kehidupan, karena itulah tugas utama kalian. Tugas utamanya jadi khalifah di bumi, bukan di langit. Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika kami sampaikan pada para malaikat, kami akan jadikan satu makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, khusus kami tempatkan tugasnya fil ardi, bukan fis sama, bukan di langit tapi fil ardi, di bumi. Jadi ketika diciptakan makhluk itu, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Namanya bashara. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran.
Bashar sifat makhluk yang menggabungkan dua sifat antara takwa dengan nafsu. Jadi kalau malaikat sifatnya takwa saja. Takwa, tidak ada nafsunya. Makanya malaikat tidak punya nafsu. Malaikat enggak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak menikah, tidak punya nafsu. Takwa saja. Karena itu, maaf, karena takwa cenderung pada kebaikan, maka sifat malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Enggak ada nafsunya. Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka sifat malaikat karena tidak punya nafsu, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Kerjakan ini. Makanya jangan heran tidak ada malaikat yang menyimpang. Pernah antum dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Tepat waktu. Bahkan tidak ada tukaran tugas. Ada yang tugasnya cuma zikir aja. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa yang ditugaskan jadi khalifah bukan kami saja? Kami kan biasa bertasbih, biasa zikir, biasa mentakdiskan engkau. Jadi ada malaikat kalau sudah zikir, zikir aja, enggak bisa tukaran. Ada yang tugasnya nyambut nyawa. Quran surah 32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Paling kanan sebelah bawah. Namanya malakul maut. Mau orangnya maaf paling baik sekalipun mencabutnya dengan keadaan yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, Quran surah 89 ayat 27 sampai 30, atau yang paling kencang sekalipun sambil dipukulin oleh malaikat, Quran surah 8 ayat ke-50. Itu semua tugasnya enggak akan gantian tugas. Enggak akan ada karena enggak punya nafsu, enggak bisa tukeran. Jibril, enggak enak saya, nafsu banget sama orang ini. Kamu aja yang cabut nyawanya lah, saya bosan nyabutin dia. Mas, enggak bisa. Tugas lakukan pas jelas. Manusia tidak. Lawan dari takwa itu nafsu. Makanya sejajar disebutkan. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu cenderung membawa sifat lawan dari takwa. Kalau takwa baik, nafsu sebaliknya. Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Kanan sebelah atas. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya enggak bisa menilai diri saya suci karena ada nafsu, dan nafsu cenderung mengarahkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan, buruk. Jadi kalau misalnya, maaf, takwa baik, maka lawannya itu nafsu. Kalau di takwa ada jujur, maka di nafsu ada dusta. Kalau di takwa ada tawadhu, maka di nafsu ada sombong. Kalau di takwa ada sabar, maka di nafsu ada marah. Nah, makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja itu hewan. Hewan banyak nafsunya. Makanya kalau antum melihat hewan melakukan kesalahan, jangan dicela, antum enggak ada kerjaan. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Ingat baik-baik, mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Seperti orang merasa ingin dipuji pada yang tidak layak untuk dipuji, itu pun aneh. Hati-hati, antum lihat sini. Lihat delman keliling kota Solo. Masya Allah, jalan-jalan enggak pakai celana. Terus antum bilang, ih enggak malu, antum enggak ada kerjaan. Wajar. Namanya hewan. Nah, perpaduan antara nafsu dengan takwa jika disatukan, maka namanya berubah menjadi bashar. Bashar. Manusia ini disebut dengan bashar. Bashar karena memadukan antara takwa dengan nafsu. Dalam diri kita, antum punya potensi untuk jujur, tapi saat bersamaan antum punya potensi untuk berdusta. Baik, antum punya potensi untuk taat, saat bersamaan punya potensi untuk maksiat. Cara ngeceknya gampang. Lihat baik-baik. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan hati kanan antum mengatakan cepat siap-siap, sudah azan. Punya perasaan begitu? Begitu azan selesai, yang nafsu bilang tenang, baru azan, belum qomat. Salat nomor 2, makan nomor 1. Duh, nyambung. Itulah bashar. Tercipta makhluk ini, namanya diberi nama dengan Adam namanya. Quran surah kedua ayat 31. Paling kanan kiri sebelah atas. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Adam diberikan namanya dan kemudian secara singkat ditugaskanlah turun ke bumi dengan istrinya. Pelan-pelan teman-teman sekalian, ketika turun ke bumi itulah kemudian diberikan bekal oleh Allah beserta dengan turunnya. Qulna bitu minha jami'a. Quran surah kedua ayat 38. Fa imma yatiyannakum minni hudan. Sejak manusia pertama turun ke bumi sudah ada bekalnya. Bekal itulah yang dijadikan rujukan untuk mengisi warna dalam kehidupan di bumi. Jadi bukan kita diikutkan oleh suasana bumi, tapi bumi diisi oleh kita. Lihat, sejak zaman pertama manusia turun, Adam turun, konon kabarnya di wilayah Asia Selatan, India.
Hawa turun, konon di wilayah Jeddah sekarang. Yang sekarang masuk dalam Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah di Saudi. Di Adam turun di sini, Hawa turun di sini. Bergerak keduanya berjalan. Sampai dari jauh ketika akan tiba di satu titik saling melihat. Kayaknya saya kenal ya. Iya. Kayaknya saya tahu dari jauh ini. Masya Allah. Pantas saling kenal, karena enggak ada manusia pada saat itu. Cuma berdua aja. Kan? Baik. Melihat, mengetahui, kenal Arafah. Semakin banyak yang dikenal jamaah jadi Arafat. Maka berkumpul-kumpul-kumpul sampai naik ke atas bukit. Bukit bahasa Arabnya Jabal. Begitu sudah dikenal, Masya Allah, tumpahlah rasa rindu yang sudah lama kemudian memudar. Tumpahlah rasa cinta yang sangat dalam setelah lama berpisah. Rasa rindu menyatu dengan kasih sayang yang dalam disebut dengan rahmah. Makanya tempatnya disebut dengan rahim bagi manusia. Kenapa perempuan di dalam perutnya ada yang disebut dengan rahim? Karena di dalamnya ada puncak kerinduan untuk segera menatapnya. Ada puncak kasih sayang yang dengan sayang itu rela dia miring kanan sulit, miring kiri sulit. Yang penting yang di dalam mendapatkan puncak kasih sayang dalam kehidupannya. Teman-teman sekalian, maka dikenallah sampai sekarang tempatnya dengan Jabal Rahmah. Tapi poinnya adalah ketika keduanya bersatu, kata Al-Quran ini, lihat kisahnya disebutkan. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Siapa yang bisa mengikuti petunjuk ini, amalkan isi kehidupan, maka di zaman itu dia akan hidup dengan keadaan yang menyenangkan, akan membahagiakan. Please teman-teman sekalian, senang dan tenang dalam kehidupannya. Jadi ayat pertama yang diturunkan kepada Adam alaihi salam dalam mengisi kehidupan di bumi, pesan Qur'annya, Anda jangan diwarnai oleh kehidupan di bumi, tapi Anda mewarnai kehidupan di bumi dengan bekal pada hudan ini. Saya percepat, ganti dari Adam ke Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama. Maaf, Adam itu nabi atau rasul? Rasul. Nabi atau rasul? Gini, biar cepat ya. Saya cuma punya waktu sampai jam 11.04. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam ya. Antum kelamaan berpikir, habis waktu kita ya. Belum saya jawab pertanyaan untuk gelas, belum saya cek yang tadi itu ya. Baik, Adam nabi atau rasul? Ah, baik, saya cek begini. Yang nabi angkat tangan. Siapa yang nabi? Antum nabi. Ada nabi di Solo. Tayyib. Yang rasul angkat tangan. Antum maunya apa ini? Taib. Baik, Adam Nabi alaihi salam bukan rasul. Nabi, nabi hanya diutus membawa risalah untuk kepribadinya yang terdekat dengannya. Kalau rasul untuk umat. Kenapa Adam bukan rasul tapi nabi? Ya zaman Adam siapa umatnya? Yang ada cuma Adam dengan istrinya, keluarga kecilnya. Makanya Nabi Adam nabi tapi bukan rasul. Nuh alaihi salam baru rasul. Nuh mendapatkan risalah dari Allah, diberikan bekal. Sama wahyu, Adam dapat wahyu, Nuh dapat wahyu. Bahkan turun Quran surah Nuh, surah 71 itu. Inna arsalna Nuha, kami utus Nuh. Ketika diutus Nuh, diberikan wahyu. Sampai ke Nabi Muhammad SAW yang paling akhir. Saya percepat secara singkat, Quran surah ke-4 ayat 163. Paling kiri sebelah atas. Inna awhayna ilaika. Muhammad, kami wahyukan kepadamu. Kama auhayna ila Nuhin. Seperti kami berikan wahyu kepada Nuh. Wan nabiyina min ba'di. Dan para nabi-nabi setelahnya. Kesimpulan pertama, setiap generasi berganti, turun lagi bimbingan dari Allah. Diutus seseorang untuk menerima bimbingan itu. Namanya Rasul, membawa risalah, bentuknya wahyu. Wahyu itu berisi petunjuk, namanya hudan. Hudan. Jadi begitu turun wahyu, sifatnya disebut dengan hudan. Apa fungsi hudan ini? Memberi petunjuk pada setiap rasul agar disampaikan pada setiap umat di zamannya, agar zaman bisa disibghah, diwarnai dengan petunjuk wahyu itu. Bukan zamannya yang mewarnai kehidupan wahyu, tapi wahyu yang mengarahkan zaman untuk mengikutinya. Hebatnya teman-teman sekalian, zaman Nabi Muhammad SAW, Allah pun turunkan hudan pada beliau. Apa bentuknya? Al-Quran. Nabi Isa punya hudan. Bentuknya Injil. Nabi Musa punya hudan. Bentuknya Taurat. Nabi Ibrahim punya hudan. Suhuf. Musa punya hudan. Suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ada Taurat. Ada Injil. Ada Zabur. Zabur ada
Quran misalnya surah ke-21 Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi annal arda. Lihat, sungguh kami tetapkan dalam Zabur bahwa bumi itu. Alhamdulillah. Mikrofon gudang. Kita lihat nanti. Ada ayatnya, ada ayatnya. Tayyib. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri. Kami telah tetapkan di dalam Zabur, Zabur Nabi Daud alaihi salam. Setelah kami menuangkan catatan di lauh al-mahfuz, an-nabawwa yajibuha ibadah sahibun. Bahwa bumi itu akan terus diwarisi dengan berbagai generasi yang berganti. Generasi itulah nanti akan mendapatkan hujan supaya mewarnai kehidupan di setiap tempat. Teman-teman, puncaknya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya pada masa Nabi Muhammad SAW, maka kalimat Quran yang berubah bukan hanya menunjukkan pada satu komunitas generasi tertentu, tapi berubah luar biasa dengan kalimat yang sangat dahsyat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Perhatikan baik-baik. Saking dahsyatnya ayat ini, mic tidak mampu menampung untuk berdiri, langsung bisa jatuh. Bismillah. Tayyib. Jazakumullah khair. Paling kiri di pertengahan. Saya sekarang agak lambatkan sedikit. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadhan itu diturunkan Al-Qur'an. Lihat baik-baik. Hudan linnas, hudan. Di Al-Qur'an disebut hudan. Adam turun bawa hudan. Nuh diutus bawa hudan. Musa diutus bawa hudan. Maaf, hudan. Musa diutus bawa hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa atayna Musa al-kitab. Lihat kalimatnya di ujung ayatnya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan. Hudan. Jadi Taurat hudan untuk Bani Israil. Injil hudan untuk Bani Israil. Al-Quran lihat bukan untuk Bani Muhammad. Perhatikan bedanya. Lihat kalimatnya. Ketika disebutkan Nuh untuk umatnya. Ibrahim untuk kaumnya. Musa Bani Israel, Injil Bani Israel, tapi Quran hudan linnas. Nas, petunjuk untuk semua manusia. Kalau disebutkan kalimat annas di Quran, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu artinya menunjuk seluruh manusia tanpa batas. Tidak ada batasan kaum, tidak ada batasan zaman, tidak ada batasan alam, tidak ada batas sekat-sekat yang setiap dinamakan sekat tidak akan mampu menghambat batasan Al-Qur'an. Jadi ketika Quran diturunkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan sepanjang ada umat manusia, sejak Quran diturunkan, sejak Nabi Muhammad diutus, sepanjang masih ada manusia, maka Quran itulah yang akan jadi sibogah, pegangan dalam setiap zaman untuk memberikan warna dalam kehidupan. Jadi kalau sudah Al-Qur'annya turun, enggak akan ada istilah zaman now dengan zaman old. Enggak ada. Zaman old itu sebelum periode Al-Qur'an. Old, 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 all this. Tapi setelah Al-Qur'annya turun, maka zaman disebut oleh Al-Qur'an, semua zaman yang berpindah-pindah itu tidak akan berpengaruh bagi Al-Qur'an. Al-Qur'annya akan memberikan sibghah, bukan kita yang tersibghah oleh orang-orang atau lingkungan-lingkungan di luar pengaruh Al-Qur'an. Itu ketentuan yang pertama. Dua, nanti saya turunkan. Quran surah ke-21 ayat 107. Perhatikan baik-baik. Yang menerima Al-Quran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qurannya untuk semua manusia, berarti Rasul yang menerimanya pun risalahnya harus berlaku untuk seluruh manusia. Dari sejak beliau diangkat jadi Rasul di zamannya, kurang lebih 15 abad yang lalu, sampai berakhir kehidupan sepanjang manusianya masih ada, habis manusia, maaf, pertama, risalahnya mesti berlaku sampai habis manusia, dan yang kedua, rasulnya pun tidak akan berganti sampai akhir kehidupan manusia. Perhatikan baik-baik teman-teman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat, Nabi rahmat, jadi rahmat untuk seluruh alam sampai habis kehidupan. Lihat bedanya ya. Nabi Isa dapat risalah
itu hanya untuk sekitaran wilayah Palestina saja. Enggak bisa keluar. Makanya disebutkan umatnya terbatas. Ya, Nabi Isa, nama lainnya Al-Masih, disebut juga dengan nama Yesus. Itu risalahnya hanya sekitaran itu aja, Palestina, enggak boleh keluar. Cuman di situ. Makanya kalau ada pengikut Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu kejauhan itu. Ya, terus balik lagi. Iya, betul. Ini kita bicara ilmiah ya. Jadi nanti kita diskusi. Kalau tidak sepakat kita diskusikan ya. Biasakan diskusi. Kalau cuma komentar susah. Nanti pulang dari sini jadi tersangka saya gitu kan. Fokus kita. Sama Nabi Musa disebut Qaumi Musa. Di situ saja. Ibrahim itu satu zaman dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu zaman. Jadi satu periode itu ada dua Nabi. Ibrahim tugas satu tempat, Lut tugas satu tempat. Itu bersamaan. Nanti dilihat di Quran surah 51. Dari ayat 24 sampai dengan ayat 30-nya. Antum akan temukan. Di ayat 24-nya nanti akan bertemu dengan kisah Ibrahim. Ayat ke-30 ke sana bertemu dengan kisah Nabi Lut. Ketika kisah Nabi Lut akan dikisahkan, malaikat mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim untuk pergi ke tempatnya Nabi Lut. Tayyib, fokus ke sini. Nabi Muhammad tidak. Lil alamin. Risalah ini, sekalipun kau wafat Muhammad SAW, risalahnya akan tetap berlaku bagi seluruh alam sampai dengan tiada. Dan petunjuknya akan berlaku sampai akhir kehidupan dan akan selalu mewarnai kehidupan dalam setiap zaman. Jadi sejak Nabi Muhammad diutus, itulah yang disebut zaman now. Sampai berakhir kehidupan, tidak ada lagi zaman old kemudian diurutkan. Jadi kalau antum sekarang bikin zaman now, betul. Tapi antum jangan katakan kalau masa sahabat itu adalah zaman old. Antum jangan katakan zaman tabiin adalah zaman old. Antum jangan katakan jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zaman old. Kalau dari sifat perpindahan waktunya bisa kita nilai demikian, tapi kalau kita lihat dari sifat sibullah risalahnya, maka sejak zaman Nabi Muhammad sampai berakhir kehidupan semuanya harus diwarnai oleh Al-Qur'an dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimana kita menjadi muslim zaman now? Sejak risalah diturunkan sehingga kita bisa mendapatkan predikat terbaik mewarnai kehidupan zaman seperti pernah kemudian apresiasi itu turun disebutkan dalam Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Yang tadi mukaddimah ya. Bismillah. Kita lihat dulu ini. Taib. Kita sampai jam berapa? Taib. Bismillah. Saya masih punya waktu 1 jam ya. Teman-teman fokus sini. Zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam itu zaman terbatas. Tapi yang antum harus perhatikan, setiap zaman itu punya masa keemasan dan penilaian tersendiri. Yang paling hebat, mohon izin ya, maaf, ketika sampai pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian zaman diurut sampai ke Nabi Adam, ternyata hanya zamannya Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh Al-Quran, umatnya berhasil menjadi umat yang terbaik, punya nilai keemasan luar biasa, dan dinilai oleh Al-Quran menjadi umat yang paling hebat di antara sekian umat yang pernah ada di muka bumi. Lihat baik-baik ya. Lihat cara berfikirnya, perhatikan idenya, rumusan bahasan kita. Sejak manusia pertama turun Nabi Adam, telah banyak manusia sampai dengan zaman Nabi Isa alaihissalam, sampai fatrah masa ke zaman Nabi Muhammad, semua manusia yang pernah lahir kata Al-Quran, hanya zaman Nabi Muhammad yang disebut oleh Al-Quran sebagai umat terbaik, umat yang menghiz zaman terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi seluruh manusia yang pernah ada cuman umat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki predikat terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Ini kuncinya. Lihat baik-baik. Kuntum khaira ummah. Kalianlah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jadi kalau ada manusia pernah lahir dari zaman Nabi Adam sampai masa itu, kata Al-Qur'an, dari sekian banyak manusia yang lahir, kalian umat yang terbaik yang pernah lahir. Lihat baik-baik ya. Bagaimana ukuran kebaikan dan kehebatannya? Mari kita tunjukkan. Zaman Nabi Isa, kita ambil satu. Dibandingkan dengan zaman Nabi Muhammad SAW, ukurannya berbeda. Zaman Nabi Isa, kemajuan luar biasa.
Zaman Nabi Ibrahim teknologi sudah hebat. Ada Namrud dengan semua bangunan-bangunannya. Zaman Musa, Masya Allah, Fir'aun. Sampai bisa bikin piramid bertahan sampai dengan sekarang. Teknologinya dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling hebat. Mana Tuhannya Musa? Haman, tolong bikinkan menara. Saya pengen neropong Tuhannya Musa. Masya Allah. Sampai saking merasa hebatnya, pengen neropong Tuhan. Sesama Tuhan, pengen meneropong. Tuhan satu palsu, yang kedua itu yang paling benar. Hak. Teman-teman, fokus ke sini. Teknologi hebat. Masanya maju. Peradaban hebat. Zaman Nabi Isa, bukan cuma tingkat peradabannya. Tapi mohon maaf teman-teman sekalian. Tingkat kedokterannya itu luar biasa. Sampai pada saat itu, hampir semua penyakit dikatakan kata dokter, tidak ada yang bisa kami sembuhkan. Makanya sifat mukjizat ketika diturunkan pada Rasul, itu sesuai dengan umatnya. Zaman Nabi Musa, ada penyihir, turun tongkat. Zaman Nabi Isa alaihi salam, yang banyak dokter, merasa bisa menyembuhkan. Maka diberikanlah kemudian mukjizat pada Nabi Isa alaihi salam. Tangan masih. Dari kata masaha. Kalau melekat masaha pada tangan disebut dengan masih namanya. Al-Masih, mukjizatnya salah satunya lekat pada tangan. Apa itu? Usap sembuh. Usap sembuh. Dokter lain analisis, Nabi Isa mengusap. Dan usapannya, Masya Allah, diturunkanlah penyakit yang tidak bisa diobati oleh resep-resep dokter pada saat itu. Kolera, datang pada Nabi Isa. Usap sembuh. Sakit mata, usap sembuh. Sakit gigi, usap sembuh. Dokter bangkrut. Luar biasa. Bahkan kematian, gak ada obatnya. Nabi Isa, biiznillah. Hei, dengan izin Allah, bangun, bangun. Wafat lagi setelah itu. Jadi, cuman usap, panggil, biiznillah, 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 jadi. Teknologi luar biasa. Nabinya ada. Tapi teman-teman sekalian, berapa yang beriman? Nabi depan mata, mukjizat ada, kelihatan ingkar. Bahkan nabinya mau dibunuh. Antum bayangkan, Fir'aun kurang apa lagi? Nabinya depan mata, tongkatnya ajaib. Luar biasa, pukul ke lautan terbagi dua, lemparkan jadi ular. Luar biasa, apakah beriman? Tidak, dikejar-kejar nabinya. Masya Allah, Nabi Saleh demikian, Nabi Yahya demikian, dieksekusi nabinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan, lihat perbandingannya ya. Yang tadi teknologi tinggi, peradaban sudah maju, datang nabi tidak beriman. Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan pada manusia yang sudah punya peradaban yang maju, yang tertinggal. Ini punya peradaban, berbalik jadi begini. Hancur. Nabinya dieksekusi, peradaban hancur dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal cuma kenangan. Datang ke Turki, masuk ke Efesus. Di situ ada peninggalan Yunani. Geser sedikit Romawi. Romawi hancur juga. Berseberangan dengan laut Mediterania sampai dengan ke Italia, nyebrang sedikit ke Tripoli, ada Subrata, itu peninggalan Romawi semua, tapi hancur semuanya. Tersisa cuma cerita. Geser dikit dari Turki ke ujung, ada Namrud di situ. Cuman batangan-batangan kepalanya saja. Maaf, peradaban tersisa, sisanya hanya kehancuran. Geser nyebrang ke Afrika Utara, Mesir. Yang ada cuman piramidanya. Fir'aunnya dikubur, jasadnya dipertontonkan. Cuman jadi tontonan, bukan tuntunan. Peradaban terjungkir balik, habis. Nabi Muhammad diutus pada manusia. Komunitas yang tidak ada peradaban. Akhlaknya tipis. Hampir nihil. Maaf, mencela jadi harian. Sudah jadi lomba lah. Jadi kalau antum sekarang pengen ikutan mencela, antum akan kalah sama orang jahiliyah. Jangan berlomba dengan orang jahiliyah, ketinggalan antum. Maaf, memukul jadi harian. Membunuh jadi perlombaan. Luar biasa. Zina merebak. Minuman keras, tak terlukiskan. Semuanya ada. Nabi diutus bukan dalam kondisi ada peradaban, tapi peradaban yang sudah memang tidak ada pada saat itu dalam lingkungan yang jauh terbelakang. Peradabannya cuma punya Romawi, punya Persia. Ini kosong. Perhatikan. Quran turun. Turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Di Bukit Cahaya. Jabal Nur. Aziziyah sekarang. Guanya Gua Hira. Begitu turun ayat, wahyu pertama turun. Apa wahyu pertama turun? Bukan Iqra. Awas, hati-hati. Wahyu pertama turun ternyata bukan Iqra, teman-teman sekalian. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Karena ketika dikatakan Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari. Saya enggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Maka turunlah ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bukan karena kamu gak pernah belajar baca. Gak ada guru yang mengajarkan.
Gak pernah sekolah, bukan. Lakukan karena Allah. Allah yang menciptakan kamu aja begitu mudah. Apalagi cuma sekedar menanamkan bacaan dalam jiwamu. Lakukan. Lakukan karena Allah. Ini bagi kita sebagai contoh teladan. Ada isyarat di Quran. Kalau antum mengalami kesulitan, coba cek. Barangkali antum mengerjakan pekerjaan itu tidak dikerjakan karena Allah. Kerja susah, coba cek. Barangkali orientasi kerjanya cuma cari materi. Belajar susah, mungkin hanya ingin mengejar sertifikat, syahadah, kelulusan, ijazah. Kata Quran, seorang muslim itu, ayo geser orientasinya. Kembali kepada Quran, lakukan karena Allah, gak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya ketika Nabi melakukan karena Allah, turun datang ayat Quran, senang beliau. Kemudian beliau berusaha menghafalkan ayat Quran, mempercepat bacaannya. Ini penyakit penghafal Quran, penyakit menghafal ilmu. Jika ingin cepat mendapatkan, maka lisannya cepat mengulang. Saking tingginya kekuasaan Allah, turun ayat Quran surah 75 ayat 16-18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jadabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, sudah kamu kan lakukan karena aku, karena Allah. Kalau sudah dilakukan karena Allah, kamu tidak usah tergesa-gesa, cepat untuk menghafalkannya. Biarkan kami yang tanamkan hafalan itu dalam jiwamu, kami bimbing bacaannya. Kalau sudah kami bacakan, maka ikuti bacaannya. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, maka Allah akan mudahkan semua aktivitas yang kita kerjakan. Jadi kalau antum punya kesulitan di rumah tangga, gak pernah selesai, coba cek. Barangkali antum berumah tangga dilakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Antum punya masalah di pekerjaan tidak pernah tuntas, coba cek. Barangkali orientasi pekerjaan antum dilakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab segala yang dikerjakan karena Allah akan dijadikan mudah. Gak ada batas bagi Allah. Rizki min haitsu la yahtasib. Pasangan dikirimkan yang terbaik. Quran surah 24 ayat 26. Lihat kalimatnya, al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Datang tanpa diduga. Masya Allah. Kembali ke ayat. Turun ayat, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terkumpul ajaran Al-Quran. Kita agak cepat. Begitu kumpul ajaran-ajaran Quran, apa yang terjadi? Masya Allah. Nabi ajarkan pada generasi itu. Tiba-tiba, maaf. Yang pemarah jadi pemaaf. Yang kasar jadi lembut. Maaf teman-teman, yang pencela jadi pecinta. Yang pemukul jadi perangkul. Yang terbelakang jadi maju punya peradaban. Saking majunya, Romawi ditaklukkan, Persia diluluhkan. Maka muncullah kemudian peradaban Islam. La haula wala quwata illa billah. Dibawa nilainya ke Spanyol, jadi peradaban Islam di Spanyol. Dibawa nilainya ke Baghdad, Babilonia runtuh, muncul peradaban Islam di Irak. Dibawa kemudian ke Nusantara, tersebar dalam kebaikannya. Hebatnya, semua orang yang belajar dari Nabi SAW pada saat itu, apapun profesi mereka, kemanapun mereka melangkah, setiap zamannya mereka mencapai kesuksesan dan memengaruhi dunia. Bukan dunia dipengaruhi oleh mereka. Saya turunkan contohnya. Bismillah. Orang yang pertama belajar dengan Nabi, siapa namanya? Apa istilahnya? As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama belajar dengan Nabi, as-sabiqun al-awwalun. Setidaknya ada 40 orang pada saat itu. Ya. Saya ilustrasikan dulu sebentar. Kalau antum nanti umrah atau haji, dan saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga yang belum berangkat dipercepat insyaAllah keberangkatannya, dan semoga yang sudah diberikan kesempatan yang terbaik untuk menyempurnakan ibadahnya. Ini saya petakan Grand Zamzam, lebih mudah saja. Sini Hilton. Di sini Safwa. Ini ada kipas angin pertama, ini ada toilet sebelah sini. Ini kipas angin yang kedua. Ini tarik garis lurus, ada gate King Abdul Aziz. Yang sekarang gate paling besar, nomor 1. Kemudian dari sini, teman-teman sekalian bergeser. Sekitar 20 meter nyebrang ke sini. Ini ada jalan raya. Ini ada tempat burung-burung sebelah sini. Kemudian ini ada Istana Raja, dikenal dengan Jabal Qubais sebelumnya. Jabal Qubais. Ya. Kemudian ini ada tarik garis lurus ke sini, antum belok ke sebelah sini. Kalau dari Safwa, jalan belok ke kanan. Di kanan antum jalan, kurang lebih ada sekitar 10 meter. Di sini ada pos satpam, security. Ada satu orang yang jaga, pakaian warna coklat. Di sini CCTV-nya. Kemudian di depannya langsung ada
Gate Nabi, Babun Nabi. Kemudian geser ke sebelah ini sampai ke ujung. Sampai ke ujung sini ada 35 kipas angin di sini. Sampai ke ujung. Kemudian di sini pintu Ali, di sini ada Babu Salam. Babu Salam tarik dari surus ke sini ada Maulidun Nabi, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bangunannya warna krem, di sampingnya di sini ada tempat ngambil air Zam-Zam. Taib ini ada bukit ke sini, ini Mahbas Al-Jin. Kemudian ke sebelah sini kita ambil, ini ada bangunan dengan penanda jam, ke sini toilet, ini pintu Marwah. Nah, sekarang lihat baik-baik. Dulu ketika wahyu diturunkan, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang belajar dengan Nabi secara singkat di masa Mekah itu ada 40 orang. Belajarnya di mana? Kaki Bukit Safa. Jadi kalau dari sini sunnahnya antum datang ke sini. Kemudian maaf ya, lewat ke sini, turun lewat pintu Babus Salam. Ini yang ada eskalator di sini, ini yang ada turun tangga di sini. Ini ada yang jaga, sekarang ada perbaikan. Ya, di sini yang dibuka Babu Ali, tapi kalau ini sudah selesai, ini dibuka antum bisa turun lewat sini. Ini pintu Babus Salam. Kalau antum masuk lewat sini, antum akan bertemu dengan Bukit Safa sebelah sini. Lurus ke sini, antum bertemu dengan Hajar Aswad. Jadi kalau antum bisa masuk lewat sini, antum enggak usah muter-muter. Tawafnya langsung dimulai di Hajar Aswad di sini. Pas. Nah, di sinilah kemudian kaki Bukit Safa. Di sini ada seorang pemuda masuk Islam yang ke-17, usianya 17 tahun, namanya Arqam bin Abi Arqam. Masuk Islam diajak oleh sahabat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman diajak oleh Abu Bakar. Abu Bakar rumahnya di sini, yang hotel Sultan sekarang. Ya, di sini ada tulisan Muthaf, museum. Di sini ada tukang karpet. Kemudian di sini ada KFC. Ya, ini lewat kipas angin pertama, toilet, kipas angin kedua. Kipas angin kedua ini dulunya parlemen Quraisy. Di sinilah berkumpul para pembesar Quraisy yang diantaranya ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Abu Jahal, di sini Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya, yang buruk-buruk. Kemudian teruskan. Di sinilah kemudian berkumpul 40 orang utama. Ya, dari mulai Sayyidah Khadijah si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentu menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di rumahnya. Posisinya di sini rumahnya. Yang sekarang ini ada toilet di belakangnya di posisinya. Di belakangnya ada bukit yang sangat memanjang, ini dulu pusat grosirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tayyib, lihat baik-baik teman-teman sekalian. Maksud saya gambarkan supaya antum paham situasinya. Antum kenapa kalau umrah banyak jalan-jalannya? Dari mana? Zam-zam. Ngapain? Sajadah murah. Masya Allah. Ngapain jauh-jauh ke sana nyari sajadah? Antum cari yang bisa menguatkan iman. Ini banyak di posisi di sini. Antum lihat pelajari. Oh, ini di sini. Ini di sini. Ini kalau ke sini. Ini ada tiang lampu di sini satu. Masih ada sampai sekarang. Cukup besar di sini. Satu lagi di sini. Sekarang sudah enggak ada. Yang di sini dulu, tiang ini, itu rumahnya Abu Jahal. Sebelah sini. Tayyib, lurus ke sini 40 orang. Perhatikan baik-baik ya. Semua 40 orang ini dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Ketika selesai ini, saya percepat saja. Maka masa pindah ke Madinah, selesai Nabi kemudian meninggal dunia, saya hanya akan ambil contoh dari orang Mekah saja. Saya tidak ambil contoh dari yang Madinah dulu, saya simpan dulu sebentar. Perhatikan baik-baik. Setiap satu di antara 40 orang ini kemudian sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah untuk mengisi kehidupan dunia, bukan dunia yang memengaruhi mereka, bukan zaman yang merubah mereka, bukan ada setiap acara terpengaruh oleh itu, bukan setiap ada kalimat diviralkan itu, tidak, tapi merekalah kemudian yang merubah keadaan di setiap tempat sehingga mengikuti tuntunan yang mereka bawa dari Al-Qur'an. Contoh Amr bin As radhiyallahu ta'ala melakukan ekspedisi dari wilayah Afrika Utara, Mesir, Libya, sampai salah satu tukang cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di Libya. Sampai sekarang di Tripoli masih ada bagian kuburannya, dhariahnya masih ada. Kemudian lewat dari situ terus dari Libya sampai kemudian sampai ke Syam terakhir, sampai kemudian Umayyah membuat Masjid Jami' Umayyah. Teman-teman sekalian, perhatikan, setiap tempat yang dilalui sampai sekarang nilai Islam ada di dalamnya. Mesir Islam, Libya Islam, Tunisia Islam, Maroko Islam, Aljazair Islam, Syam dengan 4 negara sekarang, Syria, Lebanon, teman-teman sekalian, Syria, Lebanon, Palestina, Jordania, 4 negara Muslim. Perhatikan, jejak sejarah menunjukkan setiap mereka melakukan perjalanan enggak pernah ekspansi, enggak pernah merusak, tidak pernah menghancurkan. Meskipun ada peperangan yang dilakukan dengan adab yang sangat tinggi, tidak pernah merusak tanaman, padahal perang itu kan kasar.
Makanya ayat perang di Quran tidak dibuka dengan bismillah. Surah perang At-Taubah Al-Bara'ah dibuka dengan surah perang, enggak pakai bismillah. Kenapa? Karena perang itu menunjukkan sifat yang kasar, pertumpahan darah. Sedangkan rahmat Allah tidak turun pada suasana yang kasar. Enggak ada orang perang dengan menggunakan kelembutan. Bismillah. Izin nembak ya. Dok, sakit enggak? Masya Allah. Tembak ya tembak. Penggal ya penggal. Itu peperangan. Masa itu masa perang. Jadi wajar kemudian ada syariat jihad. Tapi lihat jihad yang hebat ketika disyariatkan kepada Islam. Tidak merusak. Anak-anak jangan dibunuh. Orang tua jangan dieksekusi. Perempuan jangan dilukai. Binatang jangan dihancurkan. Tumbuh-tumbuhan jangan dirusak. Mana ada aturan perang seperti itu kecuali dalam Islam. Makanya kalau ada orang mengatasnamakan jihad, bom sana, bom sini, tembak sana, tembak sini tanpa aturan yang benar, itu bukan jihad yang dibenarkan dalam Islam. Kan? Saya waktu ke Lampung, waktu kejadian bom Tamrin itu, datang saya ke Lampung. Pertanyaan pertama orang Lampung, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Pak, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ada kaidahnya. Jadi teman-teman sekalian, jihad itu harus. Kalau enggak ada jihad, bagaimana kita mempertahankan keadaan kita? Antum, Masya Allah, handphone dicuri, antum pertahankan. Masa iman dicuri, kita diam saja? Lihat, kalau enggak ada jihad, negara ini enggak akan merdeka. Silakan cek. Bukankah resolusi jihad dicantumkan oleh Kiai Haji Hasyim bin Asy'ari? Ketika ada jihad, merdeka negara ini. Bukankah semua ulama berjihad? Kenapa antum pada alergi dengan jihad sekarang? Yang ada itu harus diatur. Atur, ini loh jihad seperti ini. Ajarkan kemudian, ketika dibutuhkan siap kita semua. Dan itu bagian dari bela negara. Bagian dari bela negara. Maka nilai jihad itu ada jihad dengan tenaga, jihad dengan senjata, jihad dengan pengetahuan, jihad dengan ilmu. Kita maksimalkan itu. Yang salah sekarang ini adalah teorinya diputar-putar oleh segelintir orang yang punya kepentingan, sehingga dibuat seakan-akan fobia dengan itu semua. Padahal negara ini merdeka dengan syariat jihad yang diumpanankan, dengan teriakan takbir yang dilantangkan, dan dengan pembukaan yang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya pergi ke Surabaya pada hari pahlawan, dan saya buka semua arsip tentang pahlawan. Demi Allah saya katakan, ribuan tentara Gurkha yang datang dibawa oleh Inggris masuk lewat Surabaya, 600 orang desersi di antara mereka. Kenapa? Ketika melihat kalimat Allahu Akbar. Ketika mendengar teriakan jihad Allahu Akbar, ternyata mereka orang-orang muslim yang tidak tahu dibawa untuk memerangi saudara sendiri. Kalimat jihad, teman-teman sekalian. Jihad itu ada, cuma ditempatkan pada tempat yang benar. Kembalikan. Kenapa begitu tegang? Balikan lagi. Teman-teman sekalian, ayo arahkan kembali. Setiap tempat yang diisi, muslim, 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 muslim. 615 Masehi, Fathu Mekah. 5 tahun setelah turunnya risalah. Perhatikan baik-baik. Sebagian sahabat hijrah ke Habsyah, Ethiopia sekarang. Begitu hijrah, rajanya masuk Islam. Lihat, tidak terbawa suasana di Habsyah, Ethiopia, tapi Ethiopia disibukoh pada saat itu. Padahal yang datang ke sana cuma sedikit. Jangan bawa delegasi. Hijrah ke sana, masuk Islam rajanya. Yang hebat akan melakukan ekspedisi sampai ke Cina. Maka ikutlah kemudian beberapa orang sahabat ke dalamnya. Begitu ikut, mampirlah kemudian kafilah itu di wilayah Barus. 414 km dari kota Medan. Sebagian Tapanuli sekarang. Antum tahu apa yang terjadi? Cuman mampir, kemudian melanjutkan ke Cina. Jadinya Nusantara. Indonesia, Muslim. Malaysia, Muslim. Brunei, Muslim. Rakhine, sukunya Rakhine, Muslim. Muslim. Filipina Selatan, Mindanao, Muslim. Patani, ya, Thailand Selatan, Muslim. Silahkan cek. Cuman mampir, Muslim. Pertanyaan saya sekarang, coba lihat zaman kita sekarang. Apa yang terjadi? Bandingkan dengan dulu. Masa-masa kekhalifahan berganti. Maaf teman-teman sekalian. Masanya berlangsung Muawiyah. Masanya berlangsung Abbasiyah. Tapi tidak berubah manhajnya. Musa bin Nusair jadi gubernur di Afrika. Gubernur Afrika dulu provinsi, Pak. Provinsi. Sekarang benua. Benua dengan banyak negara. Dulu provinsi. Afrika Utara, Musa bin Nusair. Ketika jadi gubernur di sana, ada utusan dari Spanyol mengadukan kezaliman Raja Rodrik. Kata mereka, ya Khalifah tolong bantu kami. Tolong bantu kami. Apa masalahnya? Kami dizalimi. Dizalimi. Dalam kekuasaan Spanyol. Maka dikirimlah seorang jenderal yang sangat luar biasa, taat kepada Allah. Namanya, Masya Allah, diabadikan bahkan sekarang di Selat Tarik. Ya, di Selat Gibraltar. Jabal Tarik. Tarik bin Ziyad namanya. Bawa 10.000 pasukan. Sampai di sebuah bukit. Di bukit itulah kemudian dia bakar semua perahunya.
Dia berbalik kepada pasukan tentaranya. Dia katakan pada prajuritnya, di depan kalian ada syuhada, ada syahid, ada syahada. Kalian bisa jadi syuhada, meninggal juga. Di belakang kalian ada kematian juga. Depan maut, belakang maut. Tapi depan syahada, yang belakang itu wafat biasa saja. Kalau ingin kembali, takut berperang, takut berjihad, takut bantu saudara kita, ayo tuh silakan berenang sampai kembali. Ini sudah bakar kapalnya. Tapi kalau kalian ingin membebaskan dan membantu mereka sesuai dengan ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala, mari kita bantu mereka untuk bebas. Lawan 100.000 orang. Sampai sekarang tempat pidatonya masih tertanam dengan namanya Gibraltar. Gibraltar dari Jabal Tar, Tarik Jabal Tarik. Disitulah ada pidato yang berapi-api. Teman-teman, dikalahkan Radrik, masuk orang Islam, setelah masuk dan selesai semuanya, minta pamit mau kembali. Cuman bantu aja. Setelah itu orang Spanyol yang minta, tolong jangan pergi, tolong bantu kami untuk mengembangkan Spanyol. Dikirim kemudian para ulamanya, dikirim tingkat keilmuannya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Jadilah nilai Islam dibawa ke Spanyol 700 tahun. Islam memberikan warna di Spanyol. Silakan cek, muncul peradaban. Dan hebatnya, setiap Islam datang tidak pernah disebutkan peradaban negerinya. Dulu Babilonia muncul, peradaban Babilonia hancur. Namrudnya hancur. Mesir muncul, peradaban Mesir, Fir'aunnya habis. Silakan Romawi punya, habis juga. Disebut peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban ini, peradaban itu untuk menjadi contoh, tidak ada sisanya. Cuman puing-puing, tapi Islam. Datang ke Arab tidak pernah disebut peradaban Arab. Pernah dengar sampai sekarang peradaban Arab? Peradaban Islam di Arab. Masuk ke Spanyol, peradaban Islam di Spanyol. Masuk ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Perhatikan teman-teman, fokus ya. Tadi hancur, yang ini gak punya adab jadi beradab. Tiba-tiba pengetahuan muncul. Dari Al-Quran turun, bukan cuma membangun peradaban, pengetahuan jadi maju. Perhatikan, setiap ulama yang mendekat kepada Allah, membaca Al-Quran, di antara kehebatan mereka, bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang mewarnai kehidupan di masanya. Dulu teman-teman sekalian, saya tunjukkan kepada Anda. Sekarang kita nikmati, saya dari Jakarta ke Solo pakai pesawat. Pertanyaan saya, siapa yang menemukan pesawat itu sampai kita pakai terbang sekarang ini? Siapa penemu pesawat? Oh. Kalau antum tanyakan pada anak-anak sekarang, rata-rata jawabannya Wright bersaudara. Wright bersaudara. Padahal Wright bersaudara itu menemukan prototipe desain pesawat terbang hasil warisan dari orang Islam namanya Abbas bin Firnas yang lahir tahun 815 Masehi. Maka dia menemukan pesawat itu prototipenya setelah mengamati Al-Qur'an surah ke-67 Al-Mulk ayat ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Apakah mereka tidak pernah mengamati bagaimana burung bisa terbang di udara dengan mengepakkan sayapnya? Lihat, apakah mereka tidak pernah mengamati burung bisa terbang? Burung bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya, kepak katup bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Ternyata bukan karena kepak katupnya, karena mayum sikuhunna illa rahman. Karena Allah bisa menahan dengan kepak katup itu bertahan di udara. Kalau Allah enggak perkenankan, enggak bisa terbang juga. Buktinya ada burung yang baru lahir, sayapnya ada, tapi ketak katup enggak terbang-terbang. Kalau Allah enggak hendaki, enggak akan bisa terbang dia. Tapi ayat Qur'annya mengatakan, coba amati. Kenapa dia bisa terbang? Allah berkehendak. Kata Abbas bin Firnas, berarti kalau Allah berkehendak, saya pun bisa terbang seperti burung. Syaratnya, saya bisa kepak katup. Maka pulang dia ke rumahnya. Bikin modifikasi sayap burung. Masukkan tangan kanannya. Masukkan tangan kirinya. Mulailah dia kepak katup. Masya Allah. Terbang dikit, jatuh. Balik lagi ke rumah. Perbaiki lagi, kepak katup terbang, jatuh. Balik lagi ke rumah, perbaiki lagi. Setelah lebih bagus, naiklah ke atas bukit. Masya Allah. Kepak katup terbang. 20 meter. Jatuh, meninggal. Tapi meninggalnya bukan hanya meninggalkan dunia, tapi meninggalkan prototipe desain awal pesawat terbang. Bahkan di museum di Melbourne, kalau antum ke Melbourne, itu ada museum. Antum masuk lewat jalur belakang, antum lurus saja, ada tangga naik ke atas, langsung belok kiri, jangan naik ke atas. Belok kiri, lurus sedikit, nengok ke atas. Di atasnya ada prototipe,
prototipe Abbas bin Firnas sedang mengembangkan sayap sebelah kanan dan kirinya. Dan dijelaskan turunan di bawahnya. Inilah prototipe pesawat terbang yang dikopi kemudian oleh Barat, jadilah oleh Wright bersaudara. Tahun 1494, teman-teman sekalian. Saat Isabella bersatu dengan Ferdinand, kemudian melihat kelemahan umat Islam, mulai meninggalkan Al-Quran. Maju karena Quran, mundur karena meninggalkan Quran. Maaf, ditinggalkan Al-Quran, dibaca kelemahannya. Kita bersatu. Maka ketika bersatu, dihancur, leburkan sampai Granada habis. Apa yang terjadi? Dibuatlah perjanjian tahun 1492. Dikenal dengan perjanjian Tordesillas. Di mana kemudian Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia pada dua bagian. Timur dengan Barat. Timur untuk Spanyol, timur untuk Portugis. Spanyol untuk Barat. Maka teman-teman sekalian, secara singkat, setelah dunia dibagi, risalah-risalah Islam dibawa. Manuskrip dibawa ke Barat, diterjemahkan oleh mereka. Ditemukanlah salah satunya pada masa Wright bersaudara, prototipe tadi. Dikembangkan jadi pesawat terbang. Jadilah kemudian pesawat terbang seperti sekarang. Cuman sayang, sayapnya masih ada masalah. Jadi begitu menghadapi udara, tidak kuat dengan tekanannya. Terjadilah crack. Satu gesekan, retakan-retakan. Sehingga tidak jarang kemudian meledak di udara. Siapa yang mengatasi itu? Masya Allah, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan Barat, bukan Arab, orang Islam lagi. Dan hebatnya berasal dari bumi Katulistiwa, dari Pare-Pare, yang Profesor Baharudin Yusuf Habibi. Siapa Pak Habibi itu? Bukan ilmuwan biasa, Muslim. Ahli Quran, rajin baca Quran. Rajin baca Quran, Masya Allah. Teman-teman sekalian, maaf, sholatnya luar biasa. Puasanya bagus. Bahkan pendidikan ayah beliau itu seperti ayah Imam An-Nawawi merawat Imam An-Nawawi. Makanya sifatnya kecil itu mirip sekali. Dulu Imam An-Nawawi susah main. Disuruh main, bawa buku, nangis. B.J. Habibie sama persis. Disuruh main, malas, capek. Dorong lewat pintu depan, kembali lewat jendela belakang. Pak Habibie meninggal dalam sholat isya ayahnya. Jadi imam ke depannya. Dewasanya itu yang membantu beliau kemudahan berkat doa kedua orang tuanya. Cek, Muslim. Siapa yang menemukan kimia atom? Ini kampus ini, seharusnya ada yang jawab. Halo, mana jurusan kimia? Ayo langsung, bisa jawab, saya kasih MOOC. Siapa yang menemukan atom? Halo? Masya Allah. Teman-teman sekalian, penemu atom bukan John Dalton. Penemu atom Jabir Ibn Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat baca Quran. Quran surah ke-57, Al-Hadid. Dari ayat 25 sampai 26. Begitu dibaca sampai ke 25, wa anzalnal hadid. Sampai ke 26. Besi. Kami turunkan besi. Dari mana besi ini bisa datang? Bawa besi. Bawa ke labnya. Ada laboratorium mini di rumahnya. Begitu dianalisis, dikeluarkan unsurnya. Sampai ketemulah bagian atomnya. Hebatnya teman-teman sekalian. Saya tanya pada antum. Berapa nomor atomnya besi? Rumusnya Fe, ferum. F besar, E kecil. Nomor atomnya 26. Bukankah besi untuk stabilitasnya punya isotop, 4 isotop? Bukankah ada 4 nomor? 55, 56, 57, 58. Saya pernah belajar kimia dulu. Ya. 55, 56, 57, 58. Bukankah yang paling stabil 57? Silakan cek, yang paling stabil nomor 57. Dari mana didapatkannya? Surah 57, nomor 26. Jadi begitu kemudian diambil oleh Barat, dipraktekkan oleh mereka, dikembangkan. Mereka enggak dosa mengembangkan, bagus. Kita ambil lagi manfaatnya. Tapi yang penting kita tahu dari mana mengambil saripatinya orang Islam. Dari mana orang Islam menemukannya? Dari Al-Quran. Begitu baca surah Al-Hadid, keluar atom. Besi, bahkan lambangnya masih sama. Fe, ferum, surah Al-Hadid. Surah ke-57, isotop nomor 57. Nomor atom 26, ayat 25-26. Cek lagi. Dulu semua orang Islam ketika ada Quran, itu bisa merubah keadaan, Pak. Zaman jahiliyah sudah ada musik. Ada musik. Rumusnya ada 16. 16 bahkan sampai yang ke-17 nanti disebut dengan bahar. Ilmunya sekarang arud. Ada tawil, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, faulun mafailun, faulun mafailu. Masyaallah, sudah ada. Hebatnya orang jahiliyah, begitu melihat apapun itu bisa langsung bikin lagu pada saat itu. Bikin puisi. Lihat orang bengong di Saktul Liwa, datang Emre El Qais. Pangeran Pujangga pada saat itu. Masyaallah, Pangeran Pujangga datang, lihat orang bengong, langsung bikin syair. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtil liwa bainad dakhuli fahawmani. Hei yang lagi bengong, cukuplah engkau menghayalkan kekasih yang meninggalkanmu itu. Ayo move on, keadaan sudah mulai berubah. Emre El Qais. Lihat orang bengong, jadi. Ada lagi rumusnya Rajas. Mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun. Mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun. Reflek. Al-Asma'i, lihat burung kecil bulbul lompat-lompat di pohon.
Di bawah naungan teman-teman, matahari yang bagus, ada awan yang bagus, di bawahnya ada sungai yang indah. Seketika bikin syair, enggak ngarang lagi, seketika. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi tsamili al-ma'u wa zahru ma'a ma'a zahru qali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fa kam fa kam tayyumuni ghuzailun uqayqali qataftuhu min wajmatin min fi'li hadar rajuli fa qala la 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 fa qad ghadamu harwili wa wal walad wa wal walad wali wali ya waylali fa qultu la tu wal wili fa bayinul lu'lu ali qala tau hina kadha in harwadid zulmu din muqali kahatan ka kailali tab 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 tab. Seketika enggak mikir lagi, coba ulangi. Tuh, antum mau ngulang aja masih mikir. Dia bikin syair enggak mikir. Antum bayangkan. Sama Nabi datang, tiba-tiba teman-teman sekalian dalam riwayat perang Tabuk, ada yang mengatakan dari Mekah ke Madinah. Apa yang dilakukan orang Madinah? Bikin syair. Rumusnya madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi da'i. Masyaallah, refleks. Ada kalimat-kalimat. Tapi perhatikan baik-baik. Begitu masa Islam datang, dari musik dirubah kemudian rumus itu diarahkan pada rumus pengetahuan. Maka jadilah kemudian nazam-nazam pengetahuan. Tadinya musik dipindahkan kepada rumus menguasai pengetahuan. Muncullah bagaimana cara menguasai cepat bahasa Arab. Maka Ibnu Malik menulis Alfiyah menggunakan rumus Rajaz Muzdawaj. Rajaz yang tadi disatukan jadi satu. Rumusnya apa? Mustafilun mustafilun mustafilun. Mustafilun mustafilun mustafilun. Kalamun alafun mufidun kasaqim wasmun mafi'lun thumma harfun ilkalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nidawal wa mustadin li ismi tamyizun hasal bitafa'ati atat wa ya'ifali wa nunik balanna fi'lun yanjali. 1000 bait. Ada 1002 bait di situ jadi pakar bahasa Arab. Imam As-Suyuti mengarang Alfiyah dalam ilmu hadis sampai muncul Alfiyah di Qira'ah Asyrah, ada semuanya. Di semua aspek yang tadi musik datang Islam, bukan Islam diwarnai oleh musik, Islam yang menjadikan musik sebagai kaidah pengetahuan. Tuh. Begitu Islam ditinggalkan nilai Qur'annya, balik lagi orang Islam meninggalkan Qur'an, teori tadi dibawa barat, oleh barat dikembalikan lagi ke musik. Dilah rumus-rumus musik, C D E F G A B C D E F G, D E F G A B C D, A B C D E F G A, E F G A B C D E, B C D E F G A S B, this is ice B, this is ice fish, this is ice fish, this is ice. Itu rumus gitar, itu rumus macam-macam. Masuk ke situ. Balik lagi. Dulu tidak ada orang melakukan Al-Qur'an dengan lagu-lagu musik. Enggak ada. Sudah dikenal dulu tola al-badru alaina min thaniyatil wada'i, lagunya madid. Tapi enggak pernah dikenal ada imam kemudian membaca Quran dengan menggunakan rumus-rumus itu. Pernah dengar kalimat ini? Maaf, wadduha wal-layli idha saja. Enggak ada. Kenapa Al-Quran tidak bisa dibaca dengan irama itu? Aneh, begitu Quran ditinggalkan, muncul manusia zaman sekarang. Kenapa zamannya jadi berubah? Bukan Al-Quran mewarnai, tapi Quran diwarnai. Muncul musik ini, dipakai baca Al-Quran. Langgam ini, langgam itu. Jadi beda akhirnya. Besok-besok ada baca Al-Fatihah dengan menggunakan lagu tertentu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bubar kemudian sholatnya. Nah, coba untuk bayangkan. Jadi kalau zaman sekarang kita terwarnai oleh yang lain, berarti ada yang salah dalam cara kita menyikapi zaman. Kalau antum sedikit-sedikit terwarnai oleh keadaan, berarti ada yang keliru. Harusnya kita yang mewarnai, bukan kita yang diwarnai. Coba lihat. Teman-teman, karena itu, pentinglah pertemuan kita saat ini untuk mengembalikan lagi pada spirit Al-Quran. Zaman itu bisa berganti, tapi sibghah itu abadi sifatnya. Ayo keluarkan. Karena semua tuntunan dalam Al-Quran bisa digunakan dalam setiap zaman, dengan profesi apapun. Nah, inilah kemudian kunci utamanya. Di sini kita masuk pada yang bagian kunci. Kalau saya ingin mewarnai zaman now, dan selanjutnya, maka apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk mewujudkan keinginan-keinginan mulia tadi? Kita mendambakan ada ilmu dari Al-Quran yang bisa kemudian praktekkan. Anak-anak sekarang yang kenal dengan orang-orang yang cuma mengambil saja, tidak tahu ilmu dasarnya. Coba saya ingin tanya pada antum, teori relativitas siapa yang menemukan? I sama dengan MC kuadrat siapa? Einstein. Dari mana Einstein bisa mempelajari itu? Dari mana menemukannya? Tidakkah antum pelajari? Main ke perpustakaan. Coba silahkan cek, cari bukunya, Kitab Al-Basair, karya Ibn Sina. Bagaimana Ibn Sina menganalisis surah Al-Ma'arij, dipadukan dengan surah As-Sajdah ayat yang kelima. Beliau mengamati malaikat naik turun dengan kecepatan cahaya.
Malaikat diciptakan dari cahaya, naik turun kecepatan cahaya, dihitung sampai pecahan desimal yang paling tajam. Buku itulah ditemukan oleh Einstein di kemudian hari. Saat Einstein diponis, lambat dalam berpikir, very slow. Bahkan mohon maaf, diungkapkan dengan kalimat yang sangat kasar, saya gak bisa ungkapkan karena di masjid. Diusir oleh gurunya di kelas, ketika keluar menemukan bukunya Ibn Sina, dibaca oleh beliau. Begitu dibaca terinspirasi, guru mengajarkan tidak dipahami, baca buku orang Islam langsung paham. Jadi jenius pada saat itu, jadi pintar. Maka diambillah, diadopsi teori itu diterapkan, maka hadirlah teori IMC kuadrat, asalnya karya Ibn Sina. Cek. Di banyak hal teman-teman sekalian, kita rindu dengan itu semua. Makanya kita harus kembali. Kembali untuk bisa mengaktualkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Setelah itu kita dunia. Kita berikan warna. Saatnya kita mengirim sinyal kepada dunia. Saatnya kita tampil bagi dunia. Bukan kita yang terus diwarnai. Mau sampai kapan antum diwarnai? Mau sampai kapan antum digiring? Kadang-kadang dengan giringan itu teman-teman sekalian, jadi aneh kita. Dan kaidah tidak berlaku. Sekarang untuk mencari berita saja, sekarang sudah enggak ada kaidahnya. Semua itu dilanggar. Ambil ini, ambil itu, sebar ini, sebar itu. Katanya antum hafal ayatnya. Kenapa tiap hari antum ikut berpartisipasi menghadirkan hoax dalam kehidupan? Katanya tahu polisi itu dosa. Kenapa antum saling mencela? Saya bingung kadang-kadang. Katanya ahli Quran, katanya ahli sunnah, katanya ta'limnya Al-Quran dan sunnah, tapi sibuk saling melanggar Quran dan sunnah. Kata Quran jangan mencela, antum sibuk mencela. Kata Quran jangan berselisih, antum sibuk berselisih. Kalau antum terlalu sibuk berselisih, kapan kita bisa majunya? Kalau terus-terusan ribut, bahkan kapan kita munculnya? Kalau terus-terusan kita seperti ini, kapan kita bisa mensibuh dunianya? Kalau kita terus dipengaruhi begini, kapan kita hidup di zaman now-nya? Karena itu teman-teman sekalian, kaidah hadir untuk kita tampilkan dalam kehidupan, praktekkan dalam nilai kehidupan kita. Dan disitulah kita akan keluarkan nilai-nilai Al-Quran sehingga baik dalam kehidupan. Ingat, saya turunkan dengan cepat, saya punya waktu 27 menit lagi untuk menurunkan kaidah ini. Setelah itu kita berhenti sejenak. Sepakat sampai sini? Halo, kenapa antum ngomong? Sepakat? Takbir. 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 Satu. Kaidah pertama, saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Bismillah. Bismillah. Jazakumullah khair. Jadi setelah ini saya buat perjanjian, saya akan tulis. Setelah selesai menulis, saya terangkan. Yang sudah saya terangkan sebagian saya hapus ya. Nanti saya tahu lokasi mana yang harus dihapus. Kadang-kadang ada yang menghapus yang tidak saya inginkan dihapus ya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Baik. Bismillah. Satu, Quran surah ke-21 ayat 105. Jazakumullah khair. Saya berpacu dengan waktu, jadi saya tuliskan dari sini. Bismillah. Satu, ini ayatnya. Bagaimana kita menjadi manusia zaman now yang bisa mewarnai kehidupan, bukan diwarnai oleh keadaan. Satu syaratnya Al-Quran surah ke-21 ayat 105. Ini disampaikan sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, fokus baik-baik. Kita harus turunkan ini jadi generasi yang disebutkan di sini Quran surah ke-7 ayat 189. Untuk mendapatkan ini ada 4 syarat gabungan. Satu, Quran surah ke-2 ayat 168. Kedua, Quran surah ke-3 ayat 110. Selanjutnya Quran surah ke misal 3 ayat 104. Selanjutnya kita ambil Quran surah ke-31 ayat ke-14. Ini tafsirannya ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di hadis riwayat Muslim yang ke-8. Kalau tidak punya kitabnya, cari Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi, hadis nomor ke-2. Ini poin. Kalau ini sudah ditemukan, ini sudah terkumpul, maka amalan selanjutnya kita bisa turunkan dengan 2 amalan utama. Disebut dengan takwa. Ini terkait dengan ibadah ritual. Nanti kita turunkan ayatnya. Terkait dengan ibadah sosial. Ini penting.
Nanti kita turunkan ayatnya supaya enggak terlampau banyak tertulis di papan tulis. Jadi kalau antum mau maju, memberikan sibah pada dunia, pertama harus ada, perhatikan baik-baik ya, usaha terbaik untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan ibadah dulu. Makanya Nabi mentarbiyah para sahabat dengan tauhid dulu supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek saat di Mekah, bukankah semua fase tauhid 13 tahun sudah merasa dekat, yakin dengan Allah, paham hukum Allah, paham segalanya dan sebagainya. Ini pembentukan, kodifikasi. Baru pada masa yang sosial. Nanti kita lihat terjemahannya saat kemudian di Indonesia atau negara-negara lain. Mari kita lihat satu. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 105. Ini bisa Anda terapkan di keluarga juga, untuk anak, termasuk di kampus, dimanapun kita beraktivitas. Kita bantu insya Allah negara kita untuk maju, berkembang, dan dari Indonesia saatnya kita tampil menjadi sibgod. Jangan mau kita diatur oleh dunia yang lain. Kita yang kemudian mengatur dunia yang lain dengan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita tampilkan. Insya Allah. Satu, walaqad katabna fiz zabur. Walaqad, ingat baik-baik ya. Lam dengan qad itu dua-duanya ada taukid dalam ilmu nahwu. Huruf penegas. Biasanya kalau sudah pakai lam, qadnya hilang. Kalau sudah pakai qad, lamnya enggak ikut. Quran surah ke-103, lam tanpa qad. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Qadnya hilang, berhadapan dengan isim lam muncul, qad hilang. Misal, qad muncul, lam hilang. Quran surah 23 ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu pasti bahagia. Jadi kalau pakai lam cukup, qad tidak perlu muncul karena ini ada taukid penguat. Kalau pakai qad, lam tidak muncul karena ada taukid penguat. Tapi kalau dua-duanya disatukan, laqad, ini artinya orang yang dihadapi, objek yang dihadapi agak sangat pesimis dan begitu meragukan. Sehingga dengan itu semua butuh menguat dua kali lipat dari sebelumnya. Misal, menghafal Al-Quran dikatakan oleh Allah mudah. Kemudahannya digunakan kata laqad, bukan cuma lam dengan qad. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kalimat sungguhnya menggunakan lam dengan qad. Seakan-akan Allah katakan, hei, kamu enggak usah pesimis, yakin. Jangan ragu. Faktor apapun, Quran sudah saya jadikan mudah untuk semua kalangan. Mau yang merasa bisa melihat, mau yang merasa belum bisa melihat, mau yang merasa sehat, mau yang merasa sakit, mau yang sudah sepuh, mau yang ada hambatan, mau menghafal, semangatlah antum, siap. Insya Allah bisa, insya Allah mudah. Makanya begitu melihat, wah tebal juga ya, masya Allah. Mulai muncul pelan-pelan, maka kalimatnya lakon. Jangan putus asa, mulai belajar, mulai menghafal. Baik, hafal. Alif lam mim. Ah, ternyata bisa saya menghafal. Satu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ah, mudah, enggak sampai semenit hafal. Mudah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna. Wah, macet di sini. Teman mulai tanya, apain antum? Ngapalin? Sudah hafal? Belum. Ayat keberapa? 3. Berapa lama? 30 menit. Berapa usia? 60. Oh, faktor U. Masya Allah, faktor U. Padahal zaman Nabi ketika Quran turun, usia Nabi 40 tahun. 23 tahun kurang lebih turun, 63 tahun. Berapa usia sahabat pada saat itu? Bukankah Abu Bakar hampir setara dengan Nabi? Bukankah Umar setara dengan Nabi? Bukankah sahabat lain lebih sepuh daripada Nabi SAW? Hafal Quran. Nenek 82 tahun, gak bisa baca, gak bisa nulis, hafal Quran. Lihat, ada orang gak bisa lihat, Mu'adz hafal Quran. Tadi saya bertemu dengan Fajar, subuh, masya Allah, hafal Quran. Gampang, mudah, asal antum mau, mudah, tapi harus yakin. Maaf saya tanya, yakin Quran mudah? Menghafal Quran mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai sekarang belum hafal? Kalau sulit, di mana kesulitannya? Ah, salah satunya laqad, jangan ragu. Begitu ada kesulitan, yakin bisa, yakin bisa, yakin bisa. Walaqad katabna fiz zabur. Sungguh kami telah tetapkan sejak masa kitab zabur. Anda jangan ragu, harus yakin. Apa yang kami harus yakini, ya Allah? Min ba'di dzikri. Bahkan bukan cuma di zabur, jauh sebelumnya, sejak di lauh mahfud kami telah tetapkan satu ketentuan.
annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi itu akan diwarisi, diwarnai, akan dipengaruhi hanya oleh hamba-hambaku yang soleh. Ingat, hamba-hambaku yang soleh. Quran mengatakan mewarisi, memengaruhi. Kalau Quran mengatakan mewarisi, berarti warisan yang baik. Karena semua yang bersumber dari Allah pasti baik. Jadi kalau ada orang yang ingin mensibgoh dunia, dia mesti mengambil bagian dari Al-Quran. Kalau dia tidak mengambil bagian dalamnya, maka apapun yang dia tampilkan dalam kehidupan dunia akan nampak hasil yang tidak baik. Tidak masalah. Silakan antum cek. Ketika Islam ada di puncak kekuasaannya, orang Muslim berkuasa, adakah pernah terjadi? Tidak. Yahudi itu diayomi. Nasrani hidup berdampingan. Hindu hadir. Buddha hadir. Alhamdulillah, terjadi toleransi yang sangat indah. Toleransi tidak diartikan ikut ke berbagai agama, tempat belajar, tempat mengaji. Tidak. Ini azan pindah dari masjid ke tempat ibadah lain. Tidak. Azan di masjid, yang lain ibadah. Hanya zero tolerance. Ibadah sana, ibadah sini. Lakum dinukum waliyadin. Dijaga ketentramannya, yang ada cuma dakwah. Silakan saling mengajak, tapi tidak saling merusak. Damai. Silakan cek. Lihat fakta sejarah. Begitu kemudian dunia disibgoh, yang tidak terambil nilai-nilai wahyu, apa yang terjadi? Harus ada yang unggul, yang lain hancur. Habis. Teman-teman, kembalikan ke sini. Kuncinya adalah, jika Anda kemudian ingin menaklukkan dunia, dan memberikan sibgoh dalam kehidupan dunia, baik dalam lingkup yang kecil, keluarga ingin dirubah, kemudian tingkat terbesarnya ingin dirubah, sampai yang paling makro lagi, kata kuncinya, kata Quran, ibadiyas salihun, mesti Anda jadi soleh dulu. Soleh. Kalau tidak soleh, mustahil. Kalau Anda tidak soleh, Anda tidak akan bisa memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Anda mau jadi suami, maaf, kalau Anda belum soleh, bagaimana bisa mendidik Anda, mendidik istri jadi solehah? Kalau Anda ingin menjadikan istri yang soleh, Anda sendiri jadi soleh dulu. Orang tua ingin menjadikan anaknya soleh, tapi orang tuanya tidak soleh. Bagaimana bisa menjadi soleh? Bagaimana Anda bisa mengatur orang lain kalau Anda belum bisa mengatur diri sendiri? Kata Quran, Anda jadi soleh dulu. Maka Anda baru bisa menebarkan kebaikan pada lingkungan sekitarnya. Anda tukang minyak wangi, bau harum akan menyebar dari Anda. Anda, maaf, tukang pandai besi, maka cipratan bagian dari besi akan menyebar pada orang lain. Maka kata Quran, Anda jadi soleh, dengan soleh itulah kesolehan akan menyebar secara sosial dalam kehidupan. Bagaimana jadi soleh itu? Syaratnya empat. Sifat soleh menggabungkan empat sifat mulia. Satu, namanya tayyib. Tayyib. Tayyib itu kesalehan fisik. Tayyib, jika disebutkan tayyib dalam bahasa Arab, berarti baik keadaan fisiknya. Kalau antum tanya orang Arab, kaifa halak syekh, apa kabarnya? Alhamdulillah, ana tayyib. Tayyib berarti fisiknya bagus, sehat, kuat. Kuat. Makanya ketika antum diminta menguatkan tubuh, antum diminta mencari oleh Al-Quran makanan-makanan yang menyehatkan tubuh, menguatkan tubuh kita. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hei manusia, silakan cari makanan di bumi. Cari kerja yang baik. Dengan cara yang halal, legal, tayyiban. Dari yang halal itu berikan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang terbaik untuk hidup kita. Misal, saya punya uang 5.000 nih. Saya dapat dengan cara yang halal. Nah, dari 5.000 ini bagaimana saya belanjakan supaya membuat, maaf, kebutuhan saya terpenuhi, jadi sehat saya. Jadi prinsipnya, orang tayyib itu bukan mencari keinginan. Ada ingin ini, cari. Ingin itu, cari. Bukan. Yang antum butuhkan, itu yang antum dapatkan. Yang menyehatkan, itu yang antum koleksi. Kalau cuma semua didapatkan, gak akan sehat untuk antum. Nih, saya kasih contoh. Nabi menerima wahyu di mana? Halo? Gua Hiro. Sudah pernah lihat Gua Hiro? Nah, inilah kelemahan kita. Anak-anak di sekolah sampai tingkat kampus cuma disampaikan informasi. Tidak pernah diajarkan akurasi. Ini kelemahan kita. Antum kalau soal hitungan, akurasinya tinggi. Kenapa kalau soal-soal keislaman, akurasi kita tidak berfungsi? Coba lihat, Gua Hiro itu ada Bukit Cahaya. Bukit Cahaya ke rumah Nabi itu jaraknya sekitaran 7 kilo. 7 kilo. Saya pernah naik sampai ke atas. Itu dari bawah ke atas 700 meter. Dari atas saya lihat petanya sampai ke rumah Nabi. Melewati paling minimal 5 bukit. 5 bukit. Jalan sekarang itu beda dengan jalan zaman Nabi. Jalannya padang pasir. Naik ke atas saja sekarang banyak kerak. Banyak kerak, kadang-kadang luar biasa. Antum sedikit lengah, dia mengambil barang bagian antum.
Antum bisa bayangkan enggak? Kalau Nabi fisiknya tidak kuat, tidak sehat, mustahil bisa naik turun Gua Hira. Anak sekarang, Nabi menerima wahyu di Gua Hira, tapi tidak pernah mencoba bagaimana menuju Gua Hira. Jalan coba antum ke Gua Hira. Jalan dari rumah Nabi. Coba lihat jejaknya, sampai naik ke atasnya. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana rasa nyaman kita? Demi Allah saya katakan, kalau antum tidak merasakan lelah, itu luar biasa. Artinya, fisik Nabi kuat. Fisik Nabi bagus. Perang apa yang pertama berlangsung? Antara pasukan muslim dengan non-muslim. Perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Sekian. Tidak pernah tahu berapa usia Nabi saat melakukan perang Badar. Bagaimana kekuatannya? Pernah lihat pedang Nabi main ke Turki sana? Lihat di museum. Bagaimana ukuran pedang Nabi? Besarnya luar biasa. Panjangnya luar biasa. Kuatnya luar biasa. Bagaimana bisa dipegang kalau badannya loyo? Kuat. Maka kekuatan itu penting. Makanya Nabi arahkan, selain yang ini ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo silakan berolahraga. Animu auladakum as-sibahata was-simaya. Ayo ajarkan anak-anakku berenang. Zaman Nabi mau berenang di mana? Yang ada padang pasir. Tapi lihat visi Nabi berenang. Masya Allah. Renang itu ibadah sunnah. Memanah ibadah sunnah. Manah itu akurasi, bukan cuma panahannya saja teman-teman. Yang dimaksudkan adalah akurasi yang sama dengan tingkat kejelian ketika memanah. Manah butuh fokus, manah butuh kekuatan. Maka tarik olahraga yang serupa dengan panahan. Apa diantaranya? Menembak. Menembak bagian dari olahraga. Lihat masuk dengan cara yang legal. Masya Allah, panahan bagian yang benar. Jadi cara menyimpulkannya seperti itu. Latihan apa? Menembak, itu bukan sunnah. Yang sunnah, panah. Ayo panah sana, lewat bedil tuh. Panah lawan bom, mana yang menang? Momen dulu akan kembali nanti pada masa-masa yang lalu. Tapi kita mesti belajar akurasi, belajar yang baik. Berenang, itu melatih kekuatan. Otot dilatih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cari olahraga yang melatih semuanya. Kekompakan, dulu ada gulat, sekarang terjemahkan dengan yang lain. Silakan. Bakat kita itu banyak. Menteri olahraga Pak Adi Aksa Daud saat di Tripoli. Kata Pak Adi Aksa Daud, orang yang paling banyak bakatnya dalam bidang olahraga orang Indonesia. Mainnya bola, tapi bakatnya banyak. Ada jurus senang saat bola. Ada pencaksilat saat bola. Masya Allah, luar biasa. Begitu gol satu, yang lain marah keluar semua bakatnya. Ada renang, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Ya, ada pencaksilat muncul. Ada macam-macam, luar biasa. Cuman ditempatkan pada tempat yang salah. Taib. Dua. Masih ada waktu, 10 menit lagi. Teman-teman, taib itu fisik. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya bagus, cuman pikirannya kurang bagus. Sehat. Cuman cara berpikirnya salah. Saking salahnya keluarga bisa ditinggalkan. Bayangkan, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Padahal namanya thayyib. Apa yang terjadi? Karena kesehatan fisik tidak diimbangi dengan kesehatan intelektual, sifat-sifat yang baik. Nah, karena itu, ketika sifat baik ini akan muncul, yang mengimbangi fisik yang baik, maka dari itulah kemudian berubah kalimatnya dari thayyib jadi khair. Khair. Khair itu adalah sifat saleh, kebaikan dari sifat. Lebih mengarah kepada nanti dalam bentuk karakter turunannya. Juga masuk dalam nilai intelektual. Makanya ketika seseorang disebut khair, turunan-turunannya adalah pengetahuan. Turunannya selain IQ adalah EQ, emotional quotient. Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, paling kiri sebelah atas, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi menyebutkan khair, disandingkan dengan kalimat menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat kebaikan, memiliki sifat-sifat kemuliaan, maka dia akan dibimbing untuk mendalami tuntunan agamanya, belajar. Karena itulah kemudian, ketika Anda ingin mendapatkan sifat mulia, ingin pintar, ingin punya sifat baik, maka jalan pertamanya Anda mesti belajar. Ayo cari pengetahuan. Cari ilmu. Al-Quran satu-satunya kitab yang memotivasi umatnya untuk mendekat pada pengetahuan. Ambil, pelajari, dapatkan. Ayo simgoh. Seperti orang dulu mensimgohnya. Berlomba. Berlomba, tanafus, fastabiqul khairat. Cari, dapatkan, buru. Pernahkah antum dengar Imam Al-Bukhari? Al-Bukhari itu kan nama daerah, negara. Wilayah maksudnya. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyut Al-Mughirah. Eyang buyut Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Jofa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena beliau berasal bukan dari Arab, dari Bukhara, maka memperkenalkan diri saya Bukhara. Caranya tambah alif lam di depannya, ujungnya tambah dengan i.
Ana al-Bukhari, maksudnya saya dari Bukhara. Bukhara bisa jadi hadis ke Mekah, ke Irak, ke mana-mana. Berburu satu hadis diburu oleh beliau. Saking ingin mempraktikkan nilai khair dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking ingin mendapatkan bagian boleh ke Mekah, datang daripada Syekh Yasin Al-Padangi. Dari Minangkabau Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari Palembang Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Somad. Dari Banten Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada. Ada semua. Ya, muncul Syekh, ada Syekh At-Tirmizi. Ya, ada Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari At-Tabu'irangi. Ada Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish, itu ya Al-Kaumani Al-Yogyakartahi. Ada. Antum silakan boleh. Ini ada Ahmad dari Solo nih. Ana Ahmad As-Solo'i As-Surakartahi. Masya Allah, Syekh. Silakan. Boleh antum hadirkan banyak ulama kita pada saat itu datang. Dari mana saja? Papua, dari Merauke, dari macam-macam. Silakan datang cari ilmu menebar ke sejurusan bumi. Jadi, khair. Nah, kaidah ilmunya saya turunkan dengan cepat ya. Quran surah 9 ayat 122. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kata Al-Quran, kalau antum ingin dengan ilmu membentuk sifat khair, maka jangan nanggung belajarnya. Satu, orang beriman itu kalau belajar, melahirkan sifat khair, maka harus sampai pada level derajat paham. Awas teman-teman yang sedang di kampus nih ya. Ingat betul kalimat Al-Quran. Kalau antum ingin mensibgoh dunia dengan Quran, jangan cukupkan dengan mendapatkan informasi kata Quran sampai paham. Belajar fisika sampai paham. Matematika sampai paham. Kimia sampai paham. Dengan pemahaman itu bagaimana bisa mendekatkan antum dengan Allah Subhanahu wa taala? Sibgoh dunia, enggak ada masalah. Quran surah 9 ayat 122. Kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Din, belajar agama, tafakku. Fakku dari kata fakoha, artinya paham. Kalau anda ingin belajar pengetahuan apapun terlebih agama, jangan tinggalkan itu sampai anda paham. Saya sangat tidak menyukai ada mahasiswa belajar hanya sekedar mentransfer pengetahuan untuk mengejar IPK. Itu bukan tipikal pelajar Quran. Paham sampai mengerti betul. Kenapa ini turunannya begini? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Rumuskan, hadirkan. Dan hadirkan dengan nilai-nilai keindahan dalam kehidupan. Saya kalau sedang senggang-senggang, saya main ke toko buku. Saya coba lihat pelajaran. Kadang saya belajar cari buku fisika. Kadang latihan, lihat teorinya, kita pelajari. Kadang kita dapatkan, Masya Allah, ini bab tentang gaya. Gaya rumusnya begini, F1 sama dengan F2. Ya, apa yang saya lakukan itu yang saya terima. Sama, pahala juga begitu. Kerjakan kebaikan, dapat kebaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. F1 sama dengan F2. F berbanding lurus dengan P. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Sama, ketika saya ingin hidup tampil dengan gaya, akan berhadapan dengan tekanan. Gaya dalam pandangan Allah itu meningkat derajat. Ketika akan meningkat derajat, datang ujian. Ujian itu hambatan, ujian itu tekanan. Bukankah setiap yang diuji ada tekanan? Quran surah kedua ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa, tekanan ringan. Dharra, tekanan menengah. Wazulzilu, tekanan berat. Bagaimana mengatasinya? Ambil rumus kesimpulannya. Masya Allah teman-teman sekalian, ada. Ayo turunkan semuanya. Sama, maksiat juga ada tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ada turunannya. Gabungkan jadi satu. Ada, bagaimana mengukur jarak. Jarak itu S sama dengan V kali T. S sama dengan jarak kan? Sama dengan V kali T. Ya, V kecepatan dikali T, dikali dengan waktu. Maka kalau antum ingin menempuh jarak yang panjang, bagaimana supaya saya tiba di tujuan dengan baik? Oh, kecepatan tingkatkan, waktu diukur, selesai. Saya datang ke Solo jam sekian, berarti saya harus mengatur ini. Ini yang saya kerjakan, kecepatan di mobil sekian, maka gaya geseknya akan sekian. Di jalan ada kemacetan, mengurainya seperti ini, ditemukan semua. Antum nih ngapalin rumus buat ujian. Begitu ada kejuan, ujian kehidupan gak dipakai. Itu masalahnya. Lihat, ohm ada di hambatan, listrik punya hambatan. Ya ada hambatan, jadi semua yang bergerak punya hambatan, punya tantangan, bagaimana menyelesaikannya? Ada semua. Ini teman-teman sekalian, kalau itu kita turunkan dalam kehidupan, khair muncul, nyaman, tenang, intelektualitas bertambah. Tapi maaf, apakah itu jadi karakter dalam kehidupan? Kalau sifat baik menjadi sikap baik, maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf, jujur sifat baik. Apakah jujur jadi perilaku? Ketika jadi perilaku, disogok, tolak, itu ma'ruf namanya. Maaf, sabar itu khair. Bagaimana ketahuan sabar? Dicaci, dia diam. Dicaci, tidak membalas. Dicaci, mendoakan. Itu ma'ruf namanya. Ma'ruf. Khair berubah jadi ma'ruf. Teman-teman, empat. Kalau menemukan sampai ma'ruf, jangankan yang beriman. Yang tidak beriman bisa melakukannya. Pernah lihat non-muslim bantu orang lain?
Pernah melihat non-muslim nyumbang makanan, memberikan bantuan ini itu, cuman pekerjaannya tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kebaikan ini dilakukan karena Allah, maka berubah namanya jadi ihsan. Nama yang keempat, ihsan. Quran surah ke-31 ayat ke-14. Tafsir dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Wassaynal insana biwalidayhi. Ihsan. Apa itu ihsan? Teman-teman sekalian, tafsirnya ada di hadis Nabi riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Saya percepat dan saya berhenti di sini. Mohon maaf kalau agak lebih cepat karena waktu saya mau habis 2 menit lagi. Perhatikan kalimatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini syarat yang keempat. Anda menjadikan setiap kebaikan yang telah Anda kerjakan tadi yang ma'ruf, Anda kerjakan sebagai ibadah karena Allah. Misal, ini gelas. Saya ingin tuangkan minuman, saya ingin berikan bagi teman saya yang haus. Itu ma'ruf namanya. Tapi ketika saya niatkan karena Allah, berubah jadi ihsan. Saya bekerja untuk menafkahi istri saya. Itu ma'ruf namanya. Tapi kalau saya niatkan untuk mewujudkan perintah Allah di Quran, itu ihsan namanya. Nah, semua orang soleh itu, dia salah satu sifatnya akan mengumpulkan keempat sifat ini. Kalau empat sifat ini dikumpulkan, maka berubah namanya menjadi saleh. Fisiknya kuat, intelektualitasnya kuat, kemudian sikapnya mulia, dan yang keempat semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau keempat ini dikumpulkan, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka jadilah nama yang kelima namanya salih. Salih. Dan setiap kita, bahkan seorang ibu dalam kandungan, anaknya dikandung selalu bermohon kepada Allah. Quran surah 7 ayat 189. Memohon kepada Allah supaya anaknya minta jadi saleh. Lihat kalimatnya, falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi walamma afqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan mulai agak memberat, semakin berat, semakin terasa, maka kedua orang tua mulai merasakan akan kelahiran bayinya, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon jadikan anaknya anak soleh, anak soleh, anak soleh. Artinya soleh menghimpun empat kemuliaan ini. Maka teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan sibghah dunia, jadi muslim yang bisa memengaruhi kehidupan kita, empat ini harus kita rencanakan dari sekarang. Anak Anda mesti kuat, Anda mesti kuat, mesti pintar. Kalau enggak pintar, bagaimana bisa menguasai kebaikan saat ini? Teknologi harus dikuasai, ekonomi mesti dikuasai, yang lain kita pelajari. Setelah itu praktekkan, jangan cuma jadi teori. Jangan cuma jadi teori. Kalau teori semua orang bisa berteori, praktekkan dalam kehidupan, aplikasikan dalam kehidupan, dan lakukan karena Allah. Saya mau cek pada antum ya. Kalau antum kedatangan tamu ke rumah, antum bikin makanan enggak? Bikin minuman? Kenapa? Karena ada tamu mau datang. Berarti antum belum soleh. Perhatikan, orang soleh, maka Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Orang soleh membuat makanan dan minuman bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan untuk memuliakan tamu lewat makanan dan minuman. Jadi bukan tamunya mau datang gak datang, terserah tamu. Yang penting ketika dia mau datang, Nabi perintahkan bikin makanan. Saya muliakan. Jadi kalaupun tamunya gak jadi datang, gak ada masalah. Lihat soleh. Jadi makanya ketika dia soleh, hatinya tenang. Di tengah jalan misalnya, akhi, saya gak jadi datang nih. Masya Allah. Kalau hati antum belum karena lillah, belum ihsan, antum akan kecewa. Ya, saya sudah siapkan buat antum nih, masak spesial. Masa gak bisa singgah sebentar aja? Tuh. Tapi kalau hati antum sudah diisi dengan nilai ihsan, kaidah sudah masuk. Akhi, anak gak jadi datang nih. Mau kemana antum? Gini, mudah-mudahan antum selamat di jalan. Mudah-mudahan baik dalam perjalanan. Gak ada masalah, akhi. Antum bagaimana? Gak ada masalah. Alhamdulillah, di rumah sekarang makanan bertambah. Anak dapat tambahan makanan. Luar biasa. Makan tambahan, segalanya ada. Luar biasa. Tenang kehidupan. Jadi itu teman-teman sekalian, konsep zaman now yang kita barangkali sudah kita ambil. Dan dengan itu mari kita bertekad, mari kita berikrar, dan mari kita tanamkan pada keluarga kita. Mulai hari ini kita mesti jadi soleh. Mulai hari ini lakukan semua karena Allah. Mulai hari ini jadilah antum umat yang pintar. Kalau antum tidak pintar, maaf, kalau negara ini tidak diisi orang pintar, maka negara ini akan diisi dengan orang-orang bodoh. Kalau dunia ini tidak dikendalikan orang pintar, maka orang bodoh akan mengambil peranan dalam kehidupan.
Tidak cukup dengan pintar, karena banyak orang pintar dikuasai nafsunya dan kepintaran itu digunakan untuk kebodohannya. Harus jadi orang baik. Sinergikan kebaikan dengan kepintaran. Kalau pintar dengan baik berkumpul jadi karakter, maaf, mungkin bisa maju, tapi belum tentu ridha Allah didapatkan. Jepang banyak yang pintar, Jepang banyak yang maju, tapi banyak yang bunuh diri juga. Jangan simpulkan kalau ke Jepang sudah baik, belum tentu. Ada nilai kebaikan menurut ukuran Al-Quran yang tidak sama dengan manusia. Di Amerika, banyak orang pintar, banyak maju, tapi sehari 300 kriminalitas muncul. Banyak nyawa menghilang karena tembakan. Di Jepang, dalam sehari 100 orang bunuh diri, 30 ribu setahun. Teman-teman sekalian, ukuran kebaikan ketika jiwa tenang, keadaan lapang, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketenangan sudah punya, cuman kepintaran harus dinaikkan. Pintar punya, ketakwaan harus dinaikkan. Coba lihat, orang Jepang, banjir, panik, semua ada ini itu. Orang Indonesia, banjir, berenang. Tenang kita. Tapi kita harus punya solusi. Apa solusinya? Khair naikkan, ma'ruf naikkan, ihsan naikkan. Diisi dengan apa empat hal ini? Itu dua turunan takwa. Saya percepat saja, saya berhenti di sini. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau satu penduduk negeri se-Indonesia, mulai dari Solo, kita ikrar ke dunia sekarang. Amanu, beriman. Alhamdulillah, kita sudah beriman. Attaqau, wattaqau, meningkatkan takwanya. Ini PR kita sekarang. Tingkatkan takwa dalam empat konsep tadi dengan nama salih, tingkatkan takwa. Turunan takwa itu dua, ritual tingkatkan. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an, wujudnya dua. Hablum minallah, al-bu'd rabbani, hablum minan nas, al-bu'd al-insani. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Silakan keluarkan semua ayatnya, tekuni isinya. Ada takwa dalam kehidupan ritual, tingkatkan salat, tingkatkan bacaan Al-Qur'an, bangun malam, berdoa, hidupkan. Ayo jemaah ke masjid, isi jemaah. Jangan cuma perlu seperti ini. Subuh, ayo ke masjid. Getarkan, buat syiarnya. Kalau perlu bikin sekomplek. Antum hei yang diamanahi, ketua RT, ketua RW, ayo. Kalau antum muslim, bikin edaran. Pada yang muslim, sampaikan. Subuh ke masjid, subuh ke masjid. Antum gak usah peduli berapa yang ke masjid. Setiap antum nulis surat, di situ ada pahalanya. Seorang ke masjid karena surat antum, di situ antum dapat pahalanya. Mumpung belum ditukar kedudukannya. Ayo, bikin peta. Kalau semua sudah ke masjid, semua ada, Masya Allah, syiar Islam luas, semangat berangkat, dan bergerak kita dalam kebaikan, insya Allah. Teman-teman sekalian, setelah itu, takwa sosial. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Ayo, maaf ya, maaf. Saya harus minta maaf berkali-kali tentang ini. Kita sudah saatnya menjalin kekuatan dengan sama-sama menjalin silaturahim kalau ingin bangkit mencegah dunia. Sudah perbedaan yang tidak esensial. Kalau ada kebaikan, kita ambil. Tak sepakat, tinggalkan. Dan tidak sepakat itu tidak mengharuskan menjadikan kita bertengkar. Ngapain berselisih? Sini celah ini, sini celah itu. Ini tahlil, sini tahlil sana. Ngapain? Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Antum gak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakat. Tapi bina hubungan kebaikan-kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan yang baik. Masalah keislaman, ambil itu. Tidak sepakat, tinggalkan. Tapi silaturahim, ambil dengan baik. Kalau itu kita kuatkan dalam kebaikan, maka Masya Allah, itu luar biasa. Gak ada masalah. Ada kendaraan menggunakan ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Wahda Islamiyah, ada Al-Irsyad. Kendaraan boleh beda, tapi tujuan kita sama. Ada kemudian misalnya format-format gerakan, ada haraki ini, haraki itu, ada gerakan tarbiyah, ada gerakan untuk salafi, silakan. Masing-masing punya gerakan berbeda, tapi nilai yang sama. Kenapa kita tidak ikat dalam ukhuwah yang baik? Itu poinnya. Kalau itu sudah baik, bangun hubungan yang baik dengan sesama. Non-muslim, kita berikan akhlak islami, tampilkan kebaikan, santuni dalam kebaikan. Maka kalau sudah seperti itu, Masya Allah, yang kita dambakan itu bisa terwujud. Itu saya kira yang bisa saya antarkan. Mudah-mudahan zaman now kita bisa isi dengan nilai-nilai Quran, tunjuk Nabi, dan dengan itu kita harus bangkit. Ayo bangkit, ayo bangkit, bangun dari tidur. Karena orang yang menguasai kehidupan adalah orang yang bangun dari dunia maya menuju dunia nyata. Teman-teman sekalian, itu yang kami sampaikan. Sebelumnya kita semangat dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap bangkit insya Allah? Siap pintar insya Allah? Siap taklukkan dunia? Siap berdekat kepada Allah? Takbir! Pulang antum. Lihat keluarga antum. Sesuaikan dengan empat konsep ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antum ada di rumah Allah. Dan kesempatan antum tinggal pilihan. Maaf, dunia itu sudah diatur. Tapi akhirat. Yang antum yang menentukan. Jika antum ingin berubah, maka sedekat itulah Allah akan memberikan rahmatnya. Jika antum memilih untuk tinggal, maka sudah ada yang tertinggal, yang sudah jadi cerita untuk kita semua. Jika anda tidak mampu
berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.